sedang menyaksikan Hari Belia Negara 2024. Dan jangan lupa hashtag kita pada hari ini adalah Yakin Boleh. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya kini berada di Dataran Pahlawan Bandar Hilir Melaka bagi membawakan kepada anda siaran secara langsung Majlis Perasmian Hari Belia Negara 2024 Peringkat Kebangsaan yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seperti mana yang anda dapat saksikan di belakang saya ini, di hadapan pentas utama penuh meriah dengan golongan belia yang bersemangat. Daripada pukul 7 pagi lagi, mereka sudah beramai-ramai hadir untuk menyertai larian bersama dengan Yang Berhormat Adam Adli. Dan sebentar saja lagi saya akan perkenalkan tetamu istimewa kita pada hari ini. Dan yang penting, anda di luar sana jangan lupa untuk teruskan hashtag kita pada hari ini, iaitu hashtag Yakin Boleh Hari Belia Negara 2024 di media sosial agar ia tular dan berikan semangat kepada golongan belia di luar dan juga yang berada di Dataran Pahlawan pada hari ini. Ayuh, kita bersama dengan tamu kita, dua insan hebat yang bersama dengan saya pada hari ini. Di sebelah kiri saya, iaitu Yang Berhormat Teo Ni Chin, iaitu Timbalan Menteri Komunikasi. Selamat datang. Halo, terima kasih. Kita berjumpa lagi. Betul, dah jumpa lagi. Kali ini bukan di Angkasa Puri tetapi di sini, di Belaka. Pergi ke sini juga kita. Dan di sebelahnya pula, inilah dia tadi yang berlari awal pagi tadi bersama dengan kita, iaitu Yang Berhormat Adam Adli, iaitu Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Selamat datang, YB. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Tapi seronoknya kita nak ucapkan tahniah terlebih dahulu. Sebab apa? Awal pagi tadi, belia ramai sebab YB. Kita bagi kredit dia. Tapi perjalanannya sejauh mana, YB? Tak jauh. Satu KM saja tengok. YB kau ni suka terlibu betul. Tapi itulah yang kita nak, semangat. Belia ramai yang sertai tadi, YB. Baik, dan untuk permulaan ini, kita nak ada soalan santai terlebih dahulu. Bersepeda dengan Hari Belia 2024 ini, kita nak dapatkan pandangan daripada YB Tony Chin dan juga YB Adam Adli untuk bagaimana kita nak mencari kriteria, tiga kriteria penting untuk menggambarkan seorang belia itu hebat. Bagi YB, pandangan? Saya rasa yang paling penting adalah self-confidence. Keyakinan terhadap diri sendiri. Ya. Saya rasa itu sangat-sangat penting. Kerana itu yang boleh bawa kita pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Selepas daripada itu, saya rasa zaman sekarang zaman digital. Jadilah, perlulah jadi celik digital. Perlu celik digital, ya? Betul. Nanti tak seiringlah dengan peredaran masa. Betul. Kerana sekarang di social media, banyaklah fake news, berita palsu. Banyaklah scammer dan sebagainya. Jadi, sangat-sangat penting untuk pastikan bahawa kita celik digital. Ya, celik digital yang dimaksudkan oleh YB adalah pastikan bijak, ya. Bijak menangkis berita-berita palsu dan juga bukan sebarangan berkongsi apa-apa berita di media sosial. Okay, tak pasti bagi, jangan kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Tengok, itu dia yang kita selalu bawakan dalam program Pastikan Saya. Terima kasih YB. Dan juga YB Adam pula, bagaimana? Tiga. Tidak penting. Yang pertama, golongan belia kena bijak. Maksudnya kena suka dengan ilmu pengetahuan, suka ambil tahu, suka explore, suka kaji. Jadi, kalau dia nak jadi celik IT, dia kena bijaklah. Dia kena ada sifat ingin belajar. That is one thing. Kedua, belia kena mandiri. Maksudnya dia kena independent, dia tidak bergantung harap. Dia boleh cari peluang untuk diri dia sendiri. Dia tidak takut untuk rebah. Dia kalau jatuh, dia bangun balik. Dan yang ketiga, saya ingat belia kena berani. Berani kerana dunia ni kan mencabar. Dunia ni tengah berubah. Generasi yang ada hari ini adalah generasi yang akan diuji dengan pelbagai perkara. Jadi ini satu generasi yang kena ada sifat yang berani. Dia tak boleh takut berhadapan dengan dunia luar, dengan persekitaran, dengan orang yang berbeza. Ya, jangan takut untuk mencuba. Betul. Itu berani yang dimaksudkan. Belia semua kena berani mencuba sebab apa? Betul. Cabaran kita di era digital ni lagi besar. Jadi dia akan jadi yakin boleh. Yakin boleh. Itulah ada tema yang kita bawakan untuk tahun ini. Kita nak kuat dari segi fizikal dan juga mental. Betul. Dan juga YB Adam dah sebut tadi tema kita Yakin Boleh. Kenapa tema itu dipilih? Yakin Boleh adalah kesinambungan daripada Ini Masa Kita. Tahun lepas, temanya adalah Ini Masa Kita. Ini Masa Kita maksud permulaan buat terutama sekali golongan belia untuk mencorakkan langkah baru bagi kepimpinan, bagi komponen masyarakat dan sebagainya. Jadi ini kesinambungannya Yakin Boleh. Kita dah sediakan platform, maka kita kena pastikan bahawa golongan belia ini berani ambil cabaran dan dia kena ada keyakinan bahawa dia boleh buat.
baru dia boleh buat. Sebab itulah angkat temanya yakin boleh. Ha, jadi kena tular banyak ramai ni. Apa yang dapat siaran, ni, dapat ambil gambar, kita sebarkan dekat Instagram, TikTok. Oh, sekarang ni budak-budak TikTok update banyak. Itu yang kita nak ya, pastikan bijak menggunakan digital. YB Tony King. Ya, kita semangat ni. Kita dalam Kementerian Komunikasi ni tak kalah kita turut membantu menyumbang dari segi acara Hari Belia Negara 2024. Dan juga mengenai Rio ini, ramai ingin tahu apakah sumbangannya. Betul, kerana kali ini Kementerian Komunikasi melalui My Creative Venture, kami bawa kembara Rio datang ke Dataran Palawan. Dan malam ini, jadi hari ini kami bawa 12 orang vendor, jadilah boleh datang ke sini untuklah melawat vendor-vendor kami, adalah makanan tradisional dan juga barangan-barangan hasil produk-produk kreatif. Dan juga yang lagi penting adalah malam ini dan juga malam esok, kami bawa artis-artis indie dan artis-artis popular untuk datang ke sini untuk buat persembahan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini kita panggil Girls Night, jadi kami ada bunga, kami ada dola untuk datang ke sini dan bawa persembahan untuk anda semua. Dan esok malam kami ada hujan yang datang ke sini. Wah, meriahnya. Jadi jangan lepaskan peluang semua untuk sertai. Dan dalam kita bersuka berseronok menyambut Hari Belia Negara ini, kami di Hari Belia Negara tidak lupakan saudara kita di Palestin. Itu yang saya ingin kongsikan antara aktiviti yang berlangsung pada malam semalam, malam tadi, di mana kita ada laksanakan solidariti Palestin. Ramai belia-belia yang datang malam dan juga pagi ini, YB Aidam. Dan boleh kalau kita kongsikan lagi apa antara aktiviti-aktiviti menarik yang akan dipersembahkan kepada belia dan juga pengunjung yang hadir ke sini. Malam tadi betul. Malam tadi kita ada malam solidariti Palestin. Alhamdulillah kita terima kehadiran juga daripada beberapa wakil golongan belia yang kita establish hubungan dengan belia Malaysia. Belia daripada Palestin, kita establish hubungan dengan belia Malaysia. Wakil-wakil juga daripada Indonesia pun ada datang untuk malam pidato malam tadi. Dan kumpulan aula untuk memeriahkan majlis malam tadi. Dan sekarang kita teruskan dengan pagi tadi larian. Sekarang perasmian ini majlis yang akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat dari Menteri sendiri. But we will continue until tomorrow. Ini maksudnya tahun lepas kita buat satu hari je. Tahun ni kita buat tiga hari. Tiga hari kita yang penuh pack. Ada 72 aktiviti. Bawa rakan muda dan juga bawa banyak agensi-agensi hadir. Kita buka booth-booth yang mana meliputi pemegang-pemegang taruh kita. Daripada kumpulan-kumpulan belia, daripada kumpulan, malah kita juga ada menerima kehadiran daripada influencer-influencer, daripada atlet, yang beberapa atlet yang datang juga untuk support Hari Belia. Jadi ambil peluang ni untuk kita gunakan untuk networking, gunakan untuk nak selfie pun boleh. Dekat luar sana, bukan dekat sini je, bukan dekat Dataran Palawan ni saja, dekat depan Evan Musa pun kita pacak satu lagi kemah untuk persembahan tradisional, untuk pentas-pentas tradisi. Dan juga untuk perkemahan, kita ada rakan-rakan daripada Badan Uniform yang datang untuk buat perkemahan belia. Di samping juga ada kumpulan daripada Pasukan Tentera Sungai Udang, bawa pameran senjata dan sebagainya. Jadi boleh datang, macam-macam aktiviti ada. Tengok macam-macam aktiviti. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh YB Aidam sebenarnya ada dikongsikan di media sosial. Jadi di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada pasukan media sosial KBS aktif YB. Selalunya kalau kita macam Kementerian Komunikasi, kita memang dah aktif Rio kan. KBS untuk aktiviti Hari Belia Negara ni back to back daripada awal, sebelum daripada awal tahun lagi. Slow artis pun ramai terlibat untuk mempromosikan. Kita nak supaya kita stay connected dengan terutama sekali golongan belia. Itu dia, stay connected dengan semua belia-belia di luar sana ya. Dan juga untuk YB Tony Ching pula, bagaimana kita lihat setelah beberapa tahun kembara Rio ini diadakan, apakah apa persiapan atau pencapaian sehingga ke hari ini? Saya rasa kembara Rio ini memang mendapatlah sambutan yang semakin bagus. Tahun ini kami telah buat rancangan, kami akan buat di 7 lokasi. Tahun yang lalu kami hanya buat di 4 lokasi. Tetapi kita nampak bahawa untuk tahun ini lokasi pertama yang kita buat, kami buat di Depo Sentul, Sentul Depo. Dan masa tu kami nampak bahawa pengunjung meningkat dari 25,000 orang ke 35,000 orang. Jadi itu merupakan satu peningkatan yang begitu dahsyat. Dan bukan itu sahaja,
sahaja, sepanjang tahun 2023, kami buat 4 lokasi, 4 edisi. Dan hasil jualan adalah sebanyak 1.37 juta ringgit. Tetapi tahun ini, hanya program pertama di KL, hasil jualan sudah mencapai 1.3 juta ringgit. Jadi saya rasa sekarang Rio telah menjadi satu jenama yang dikenali oleh orang ramai. Jadi apabila YB Fahmi mengumumkan bahawa tujuh, di mana tujuh lokasi yang kami bawa ke Barat Rio, KL, Melaka, JB, dan selepas itu kami akan pergi ke Kuching dan juga Kota Kinabalu, dan selepas itu kami datang ke pergi ke Kuantan dan juga KL. Orang ramai ada yang komplain, cakap kenapa tak pergi ke tempat mereka. Tempat saya. Betul, ada. Saya ada baca komen tu. Betul. Jadi ini menunjukkan bahawa Rio, Kembara Rio sekarang telah menjadi satu program yang memang dinanti-nantikan olehlah rakyat Malaysia. Mungkin mungkin boleh buat macam tahun lepas. Tiba-tiba ada Rio. Tiba-tiba ada Rio. Kita buat kejutan, okay. Surprise. Boleh diaturkan. Thank you, Rio. Jadi kepada anda belia di luar sana ataupun siapa sahaja di mana anda berada, kalau tu rajin-rajinlah komen di aktiviti yang telah pun kami anjurkan di Kementerian Komunikasi dan juga di Kementerian Belia dan Sukan. Yang penting kita nak bawakan sekarang ni apa lagi yang ingin kita capaikan, ya, YB Adam, bersempena dengan Hari Belia Negara 2024 ini. Okey. Come again? Apa yang ingin kita capai, okay, matlamat kita pada hari ini? Matlamat dia adalah yang pertama, kita nak pastikan golongan belia tahu dalam negara ini, kerajaan dan seluruh negara sebenarnya mengiktiraf peranan dan juga fungsi golongan belia itu sendiri. Kita tahu golongan belia ni adalah yang pertama main workforce. Okay? Dia adalah tenaga kerja utama negara kita. Golongan belia juga adalah selalunya golongan yang paling banyak mengharumkan nama negara menerusi acara sukan, eksplorasi, sains, teknologi, keusahawanan, media, hiburan dan sebagainya. Kalau kita tengok baru-baru ni pun, I think Khairul Amin dengan Sofian K berkolaborasi. Betul. Jarang kita tengok 1 million like dekat reel. Saya tak tahu TikTok macam mana pergi TikTok dia. Sangat. Jadi itu peranan yang dimainkan oleh golongan belia ni sangat besar dalam masyarakat kita, dalam pembudayaan masyarakat dan sebagainya. Jadi ini adalah pengiktirafan bagi mereka. Kita nak tahu supaya setiap tahun ada satu hari dikhaskan untuk kita celebrate golongan belia. Itu tujuan asal sejak daripada Hari Belia Negara ini diperkenalkan bertahun-tahun yang lalu. Itu dia, golongan belia memang sangat-sangat memang sepatutnya diberikan penghargaan, iaitu hari untuk meraihkan mereka. Dan sebab itu juga menerusi Hari Belia Negara lah kita akan bagi juga anugerah perdana remaja. Yes, anugerah perdana tu nanti sekejap lagi kita akan korek lagi, kita ketahui apakah itu anugerah perdana yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan yang penting sekarang ni, apabila YB Adam tadi ada berkongsi mengenai golongan belia, kejayaan mereka, ya, kita dapat lihat bahawa golongan belia kita pada hari ini berevolusi. Betul. Jadi pelbagai sudut, pelbagai bidang. Ya, yang dapat kita banggakan kejayaan pada bulan Jun 2023 apabila kumpulan Zepo Youngster. Ya, betul. Memenangi acara pertandingan, ya, berprestij di luar negara. Yang tu kita nampak maknanya belia ini semua bidang telah pun berevolusi, pelbagai aktiviti yang mereka jalankan untuk mengharumkan nama negara. Dan YB Tio juga untuk Rio ini, kalau boleh apa lagi penambahbaikan? Memang dah terbaik, tapi apa lagi kita nak majukan lagi untuk aktiviti Rio ini kepada orang ramai? Saya rasa sebenarnya Kembara Rio ini hasratnya adalah untuk mewujudkan satu platform di mana kita membantu penggiat-penggiat seni dan juga kreatif. Antara mereka banyak merupakan golongan belia juga. Banyak golongan belia yang minat dalam industri fashion, industri F&B. Tetapi sebelum mereka menjadi jenama yang dikenalkan oleh semua orang ramai, kita perlu ada wujudkan satu platform untuk bantu kami bawa produk dan hasil mereka ke komuniti setempat. Sebab tu kami bermulalah Kembara Rio ini. Dan hasrat ataupun target kita adalah setiap tahun, macam untuk tahun ini, kami berhasrat untuklah mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan dan juga sekurang-kurangnya membantu 2,000 orang penggiat kreatif dan seni. Dan pada masa yang sama, kami harap melalui Kembara Rio ini, kami boleh menarik 200,000 orang pengunjung. Dan juga lah mestilah bekerjasama dengan berbagai kementerian. Yes, betul. Banyak vendor pun belia.
kena mulia. Betul. Saya nampak sebenarnya apabila saya setiap kali saya pergi ke Kembara Rio, saya nampak vendor-vendor. Saya kalau bukan 100%, I would say 90%, 90% adalah golongan mulia. Dan banyak daripada mereka adalah pasangan, husband and wife. Pasangan muda. Young couples. Young couples, betul. Dan saya rasa kami perlulah rasa, wajiblah rasa bangga dengan pencapaian mereka. Hasil produk mereka cukup baik, tetapi hanyalah kita perlu wujudkan platform supaya lagi ramai orang tahu bahawa sebenarnya produk Malaysia kualitinya setinggi. Sangat tinggi. Berkualiti, itu yang kita mahu capai sebenarnya. Dan kalau kita tengokkan Hari Belia Negara 2024 ni, istimewa dia lain macam. Sebab apa lain macam? Kenapa dia buat dekat dataran pahlawan Bandar Hilir Melaka ni? YB Adam, mesti ada keistimewaan. Kenapa special sangat tahun YB? Dia bukan kawasan saya. Ini Kota Melaka. Okey, yang pertama, kita tahu tahun ni adalah tahun Melawat Melaka juga, 2024. Jadi kita ambil peluang ini untuk increase dan tingkatkan lagi sasaran pengunjung bagi Hari Belia Negara. Kita nak exposekan golongan belia negara dengan ramai pengunjung daripada luar juga. Sebab kita akan tahu, selain daripada golongan belia yang datang, tahun lepas kita ada 25,000 pengunjung. Jadi tahun ni kita sasarkan at least 30,000, 40,000 kalau boleh. Ini peluang juga untuk kita tingkatkan ekonomi golongan belia yang mana kita buka bagi platform bagi mereka sama ada menerusi Rio ataupun menerusi vendor-vendor oleh Jabatan Belia dan Sukan. Yang kedua, Melaka juga sebenarnya adalah negeri yang banyak terlibat dengan pergerakan belia. Kita ada World Youth Foundation dekat sini, kita ada WAY dekat sini dan Museum Belia Melaka dekat sini, Bandar Hilir. Jadi sebenarnya ada significance yang sangat kuat bagi negeri Melaka dan bandar Kota Melaka, Bandar Hilir dan sebagainya untuk jadi destinasi yang sangat dekat dengan pergerakan belia sebenarnya. And of course strategic. Kalau datang dari KL nak turun ke Melaka, satu jam setengah dah boleh sampai. Orang Johor nak datang sini orang pun Johor pun nak tak. Orang Singapura please datanglah kalau nak. Mereka pun datang sampailah traffic jam. Yes. Kira je sebab itulah istimewanya Melaka, sebab tahun Melawat Melaka dan juga Melaka ni sebenarnya rumah kedua bagi Kementerian Belia dan Sukan. Lebih kurang betul. Sebab ramai banyak sangat bekerjasama. Dan juga untuk Rio pula, bagaimana YB Tony Ching dari segi kerjasama, siapakah insan-insan hebat yang terlibat menjayakan Rio, program Rio ini? Untuk Kembara Rio sebenarnya dia di bawah My Creative Venture, sebuah syarikat di bawah Kementerian Komunikasi. Dan satu berita bagus yang telah diumumkan oleh PMX semasa pembentangan belanjawan 2024 adalah kami telah wujudkan satu dana sebanyak RM10 juta, iaitu skim pandanan yang di mana bahawa penggiat-penggiat kreatif ini bolehlah buat permohonan dengan My Creative Venture dan dia akan dapat grant dalam bentuk one-to-one. Jadi ini adalah antaranya salah satu cara di mana kita nak membantu penggiat-penggiat kreatif dan seni. Kerana hasrat kita ialah kita nak pastikan bahawa kreatif industri kreatif ini boleh menyumbang 5% kepadalah KDNK kita. Jadi kami harap bahawa menjelang tahun 2025, sumbangan daripada industri kreatif ini adalah setinggi RM31.9 bilion. RM31.9 bilion. Yes. Itu satu kerjaan yang terbaik. Baik, setakat ini saja sementara ini. Kita akan sambung lagi insya-Allah kalau ada masa, kita akan sambung lagi. Sekarang kita masih lagi menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebentar saja lagi ni, kita tunggu masa lagi ya. Lepas tu nanti dikabarkan dalam jam 11:30 macam tu. Sikit saja lagi. Jadi kepada anda semua, terus kekal setia bersama kami. Betul. Dan kami akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa apakah aktiviti yang sedang berlangsung bersempena dengan Hari Belia Negara 2024 di Dataran Pahlawan ini. Dan saya dan juga YB Adam dan juga YB Tony Chim berhasrat nanti akan buat persembahan. Persembahan tahun ni dengan Zepo lah. Dengan Zepo saya nak cuba buat helikopter lah. Kepala pusing kat bawah. Tapi yang penting sekarang ini anda terus setia bersama kami untuk saksikan Majlis Perasmian Hari Belia Negara 2024.
kembali lagi bersama kami bersempena dengan Hari Belia Negara 2024 Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Dataran Pahlawan Bandar Hilir Melaka. Dan sekarang ini anda dapat saksikan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Diikuti dengan div-div kehormat yang mengiringi, anda dapat saksikan penuh golongan belia dan juga warga Melaka yang datang bersama-sama untuk memeriahkan Hari Belia Negara 2024 Peringkat Kebangsaan. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Ketua Menteri Melaka, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hana Yoh, Presiden Majlis Belia Malaysia Encik Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid. Inilah sesi ramah mesra bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Div-div kehormat menyantuni warga Melaka dan warga belia yang memeriahkan acara kita pada hari ini. Bermula seawal pukul 7 pagi lagi, mereka telah pun memenuhi Dataran Pahlawan ini dengan penuh semangat. Semangat seorang belia. Belia yang harus mempunyai keyakinan diri dengan hashtag ataupun tema kita, tanda pagarnya adalah Yakin Boleh. Pastinya anda memerlukan semangat Yakin Boleh untuk menghadapi dunia yang penuh cabaran di era digital ini. Dan untuk makluman anda, Hari Belia Negara diraikan setiap 15 Mei setiap tahun. Dan pada hari ini, iaitu 25 Mei 2024, merupakan sambutan peringkat kebangsaan. Disambut dengan gendang, paluan gendang dan kompang. Adik-adik kecil dan juga belia meraihkan ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri. Pasti mereka tidak sabar untuk menyaksikan ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan seterusnya merasmikan gimmick pelancaran bersempena Hari Belia Negara 2024. Tapi sebelum itu, suka untuk saya kongsikan antara atau cara perjalanan majlis kita pada hari ini. Dimulakan dengan menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan selepas itu akan sama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Melaka Maju Jaya. Selesai nyanyian, majlis teruskan dengan bacaan ikrar. Seterusnya, penonton akan memberi tumpuan di pentas utama bagi menyaksikan ucapan oleh Presiden Majlis Belia Malaysia Encik Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid. Diteruskan ucapan yang berhormat Hana Yoh, Menteri Belia dan Sukan, serta ucapan daripada Kedua Menteri Melaka Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof. Tidak terhenti di situ, hadirin akan terus memberikan tumpuan ke pentas utama bagi menyaksikan dan mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, seterusnya merasmikan Hari Belia Negara 2024 Peringkat Kebangsaan. Baiklah, itulah sedikit sebanyak gambaran atau cara majlis perasmian bersempena dengan Hari Belia Negara 2024 Peringkat Kebangsaan. Dan untuk makluman anda juga, sambutan Hari Belia yang pertama adalah pada 15 Mei 1964. Ia dirasmikan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama merangkap Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara objektif Hari Belia Negara yang pertama adalah penghargaan dan pengiktirafan daripada pihak kerajaan kepada golongan belia yang menyumbang kepada pembangunan negara. Objektif kedua adalah menaikkan semangat kecintaan dan patriotisme kepada golongan belia supaya terus menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Berikan lambaian kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita sedang menyaksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berada di atas pentas utama bersama dengan div-div kehormat. Dan selepas ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu yang menaikkan semangat seluruh warga Malaysia, iaitu lagu Negaraku dan Melaka Maju Jaya.
Belia Malaysia yang akan diketuai oleh Saudara Muhammad Khairul Azman Abdul Aziz, Naib Presiden Majlis Belia Malaysia. Dan untuk mana-mana para hadirin, ikrar ini adalah sebagai tanda iltizam Belia Malaysia untuk terus komited bersama untuk merealisasikan aspirasi negara. Up. Kami Belia Malaysia sepenuh iltizam berikrar bersatu hati menabur bakti mengukuhkan azam memantapkan iman mempertingkatkan ilmu mendepani cabaran bahawasanya kami penuh kesedaran dan keinsafan berjanji sepenuh hati taat kepada Tuhan setia kepada raja dan negara berakhlak mulia berjiwa merdeka demi memperkukuh kemampanan belia menjamin kualiti dan kesejahteraan belia menyerlah bakat dan daya cipta belia. Menyubur budaya hormat belia. Membawa suara keyakinan belia. Dengan penuh rasa ihsan. Membangun Malaysia madani. Menyahut semangat. Yakin boleh. Terima kasih di atas lafaz ikrar sebentar tadi dan dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Difdi Kehormat Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Persekutuan dan Negeri untuk duduk. Dan seterusnya ayuh Belia Malaysia sama-sama kita terus berdiri untuk sama-sama kita menyanyikan dengan penuh rasa bersemangat lagu Menggerak Belia. Kita telah pun sama-sama menyaksikan bacaan ikrar daripada wakil belia kita, Saudara Encik Khairul Azman. Dan juga sekarang ini, saya tidak berkesorangan. Kita akan sambung lagi sesi bual bicara kita bersama dengan tetamu, dua orang tetamu lagi yang kita bawakan pada hari ini. Dan untuk maklumat anda semua, anda perlu hadir. Mana yang berada berdekatan di Dataran Pahlawan Bandar Hilir Melaka ini, anda perlu hadir di Dataran Pahlawan ini untuk sama-sama sertai memeriahkan Hari Belia Negara 2024 Peringkat Kebangsaan. Ayuh kita berkenalan dengan dua orang tamu kita. Di sebelah kiri saya adalah Encik Muhammad Uzaini bin Muhammad Sari, iaitu Pengarah Cawangan Pembangunan Sosial Bahagian Pembangunan Belia Jabatan Belia dan Sukan Negara, serta juga sebagai Ketua Sekretariat Hari Belia Negara. Selamat datang Encik Uzaini. Selamat datang. Ya, dan di sebelahnya pula sahabat dia juga, saya dah WhatsApp malam tadi siap-siap. Ya, siapa lagi kalau bukan Encik Fairuz bin Rusli, iaitu Timbalan Presiden Majlis Belia Malaysia MBM serta sebagai pengerusi jawatankuasa HBN dan juga MBN. Assalamualaikum buat kedua-duanya. Assalamualaikum. Memang kedua-duanya memang jawatannya kena ada dua, ya. Jawatan, bila ada jawatan dua, maknanya jawatan dia besar. Besar harapan mereka untuk menjayakan Hari Belia Negara 2024 ini. Jadi apa yang boleh digambarkan Encik Fairuz? Kita mulakan Encik Fairuz dulu, ya. Aktiviti yang dilaksanakan daripada 24 semalam, 24, 25 dan 26 hari bulan Mei 2024 ni. Okey, terima kasih. Jadi pertama sekali saya nak ucap selamat Hari Belia Negara kepada semua belia-belia di seluruh negara. Seperti yang semua tahu, 15 hari bulan Mei setiap tahun kita menyambut Hari Belia Negara. Dan ini adalah kepuncak di peringkat kebangsaan. Seperti yang Nadia tanya tadi, program, pelbagai program yang telah kita sediakan di peringkat Majlis Belia Malaysia mengikut 10 gaya hidup rakan muda. Seperti yang Nadia tahu, rakan muda diberi nafas baru untuk kita angkat bersama-sama sebagai medium baru kepada anak muda masa kini. Dan 24 sehingga 26 ni pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik yang menanti belia-belia kita, khususnya di Melaka dan amnya di negara. Jadi jangan terlepas dengan program-program yang menarik kami sediakan. Ya, dengar itu, jangan terlepas
lepas. Ini wakil daripada Majlis Belia Malaysia kita. Jadi pelbagai acara telah pun disusun atur dan dijalankan khas buat golongan belia. Yang pastinya anda perlu ikuti media sosial rasmi. MBM ni media sosial rasminya. Type saja MBM. Majlis Belia Malaysia. Okey, dan juga Encik Uzaini. Yeah. Saya tertarik dengan anugerah. Sebab yang berhormat tadi ada berkongsi mengenai anugerah ya. Iaitu acara yang menjadi tumpuan pada hari ini adalah Majlis Anugerah Perdana Belia Negara 2024. Boleh terangkan sebentar sedikit mengenai anugerah ini? Okey. Untuk makluman, kira yang uniknya sambutan HBN pada tahun ini, penganugerahan anugerah perdana belia di sekalikan. Yang mana merupakan acara kemuncak. Dan bagi anugerah perdana belia ini, kiranya telah kita buat 35 tahun yang lepas lah. Dan ini adalah pengiktirafan kepada belia dan pertubuhan belia yang telah menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. So dari segi konteks penganugerahan itu sendiri, kata ini adalah medium terbaik lah. Apa yang kerajaan boleh ataupun recognize individu dan juga pertubuhan belia. Jadi kalau dah anugerah ni daripada dulu lagi telah pun diberikan, adakah dia akan berubah-ubah mengikut semasa dari segi kategori-kategori bagi anugerah ini? Dia kategori-kategori ada perubahan mengikut semasa. Cuma yang terutama yang dipertandingkan di peringkat kebangsaan utama anugerah bagi kategori individu, lelaki dan wanita, kategori pertubuhan dan juga anugerah remaja perdana. Dan kemudian ada anugerah khas yang di bawah kementerian lah. Cuma keutamaan the main untuk hari ini, kita akan tengok kepada anugerah individu, lelaki dan wanita, kategori pertubuhan belia, kategori pertubuhan belia kebangsaan dan juga anugerah emas ARP remaja perdana. Tengok itu anugerah yang menjadi keutamaan pada hari ini ya. Yeah. Highlight dia itulah lima anugerah tu ya. Yeah. Dan momen penyampaian anugerah tu diserahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, is the best untuk boleh. Itulah momen yang terbaik sekali, momen terindah bila golongan belia ini yang diiktiraf ini dapat peluang diberikan sambut anugerah dan juga bergambar bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan juga Encik Fairuz, kalau kita nak tahukan Encik Fairuz, tadi ada menyambut mengenai rakan muda. Jadi rakan muda ini bagaimana pula sambutan aktivitinya pula bagaimana? Okay. Seperti yang saya cakap tadi, ya, dia ada 10 gaya hidup. Contohnya kita hari ini kita akan berlangsung salah satu rakan demokrasi yang kita akan jemput YB-YB untuk bersama berwawancara berkenaan dengan belia hari ini. Dan kita juga ada persembahan-persembahan daripada negeri-negeri, setiap negeri yang kita bawa khas. Ada terbang daripada Sabah, ada yang daripada Sarawak yang akan bersama-sama dengan kita dalam menunjukkan aktiviti kebudayaan negeri masing-masing. Itu antara aktiviti-aktiviti menarik. Dan di Rakalita pula kita ada gathering, perjumpaan bersama dengan kelab-kelab kereta dan lain-lain lagi. Banyak rupanya kelab-kelab yang terlibat. Okey, sekarang ni katanya ada kumpulan yang hebat ni. Kita nak saksikan ke pentas utama. Katanya persembahan gempak daripada Zepo. Zepo yang...
Hadirin sekalian, tepukan yang paling gemuruh untuk persembahan pembukaan oleh Yasir Fikri diringi oleh Brigade Seni dan Zepo Youngsters sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Melaka ku. Ya, baik, itulah persembahan mantap. Saya tadi baru berlari daripada sana ke sini untuk sama sertai tarian daripada Zepo Youngsters. Untuk maklumat anda sedikit sebanyak ya, kumpulan tarian dari Malaysia Zepo Youngsters mencipta sejarah buat tanah air selepas diumumkan sebagai juara Body Rock 2023 di San Diego, California, Amerika Syarikat pada Jun 2023. Bermula dengan kalimah bismillah yang menggema setiap sudut dewan, sekumpulan anak muda ini yang menggelarkan diri mereka sebagai Zepo Youngsters tangkas melenggokkan rentak badan mengikut muzik yang berkumandang. Ayuh kita sama-sama penonton di rumah dan juga di sini berikan tepukan untuk Zepo Youngsters, menjadi kebanggaan untuk kita ya, Encik Fairul dan Encik Zainim. Dan juga kita nak sambung lagi perkongsian kita pada hari ini. Kalau boleh, Encik Fairul boleh gambarkan lagi apa aktiviti-aktiviti yang ramai yang tak tahu. Perkongsian di media sosial, mungkin mereka tak tahu, tak pernah lagi singgah di Instagram Majlis Belia Malaysia. Jadi selalunya akan diupdate selalu ke setiap hari ke bagaimana? Baik, selain media sosial kita berkenaan dengan aktiviti itu, banyak lagi seperti TikTok dan lain-lain lagi dan media untuk Majlis Belia Malaysia, anda boleh lawati di sana untuk melihat aktiviti-aktiviti yang sepanjang 24, 25 dan 26. Seperti yang semalam kita ada aktiviti menanam pokok di IKBN Alor Gajah yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan sendiri, Allah, untuk menyahut hijau ni. Dan pada malam semalam juga kita beramai-ramai bersolidariti dengan rakan-rakan kita di Palestin. Dan hari ini juga kita sambung lagi aktiviti-aktiviti kita seperti yang gathering, lepas tu pertunjukkan persembahan, dan kita ada aktiviti rakam bumi. Rakam bumi ini kita ada perkhemahan. Perkhemahan jembori ke? Jembori tu zaman-zaman lama-lama. Tapi hari ini kita bawa nostalgia-nostalgia macam tu untuk sama-sama belia kita, khususnya di Melaka dan di serata negeri-negeri lain ini, untuk bersama-sama. Dan hari ini juga untuk pengetahuan semua, kita ada bukan saja pameran daripada agensi kerajaan. Kita ada potongan daripada potongan diskaun, bayaran saman daripada pihak PDRM juga. Jadi jangan lepaskan peluang kepada yang kena saman lah. Ada saman dia boleh cek dekat MyJPJ, aplikasi MyJPJ. MyJPJ ada dan polis diraja Malaysia lah hari ini bersama-sama dengan kita. Dan banyak juga acara-acara atau perkhidmatan yang kita tawarkan untuk khususnya untuk boleh kita hadir hari ini dan memberi impak kepada mereka sendiri. Itu antara aktiviti, dan aktiviti ini akan berlangsung sehingga tengah malam ni. Yang akan diraikan oleh Rio pula. Malam ni kita ada konsert daripada Rio. Terima kasih kepada Kementerian Komunikasi sendiri kerana tahun ni bersama-sama dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Belia Malaysia untuk kita mengimarahkan lagi sambutan Hari Belia Negara 2024. Yakin ya, boleh. InsyaAllah semangat. Kalau Encik Fairul cakap ni memang betul lah. Penerbit dah beritahu saya, Encik Fairul ni kalau bercakap ni bersemangat kan, Encik Zaini ni. Dia kalau boleh nak berdiri dia bercakap. Saja mengusik Encik Fairul. Baik Encik Fairul. Saya suka Encik Zaini. Kita nak tahu juga insan-insan hebat sebagai Ketua Sekretariat Hari Belia Negara. Siapa insan-insan hebat di belakang tabir yang pastinya penonton tak tahu? Insan-insan hebat ni perlu kita sebut namanya ataupun jabatan-jabatan yang memberikan kerjasama menjayakan Hari Belia Negara 2024. Untuk makluman Encik Nadir, bahawa Hari Belia Negara ni bawah penyelesaian kementerian menerusi penyelesaian Jabatan Belia dan Sukan Negara di bawah Pembangunan Bahagian Pembangunan Belia. Spesifik di bawah Cawangan Pembangunan Sosial bawah saya. Dan di bawah tim ni akan melibatkan semua orang. Maksudnya bahagian-bahagian belia, sukan, rakan muda dan agensi-agensi sendiri di bawah kementerian belia. Dan untuk maklumat, Hari Belia Negara ni dia memang partner strategi dia is MBM bersama dengan Majlis Belia Malaysia. Itu dia. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih juga Encik Fairul, sebab kalau tanpa Encik Fairul pun saya tak dapat baju ni. Saya suka dengan corak dia ya. Kalau boleh saya tunjukkan kepada penonton ya, corak baju, bagilah belanja sikit terbaik. Baju Hari Belia Negara ni kan. Ni Encik Fairul ni kalau boleh ni ada pasukan ni. Pasukan dari pasukan mana ya menghasilkan baju yang cukup kreatif ni? Saya lihat daripada segi coraknya memang belia tertarik kalau dengan corak desain seperti ini. Okay. Untuk tahun ini, pihak Majlis Belia Malaysia mengambil inisiatif untuk kita buat satu pertandingan. Mereka doodle.
untuk sempena Hari Belia Negara. Dan ini antara corak yang dipilih, dinobatkan untuk menang dan kita jadikan tema sempena Hari Belia Negara peringkat kebangsaan kali ini. Ingat tak nama pemenang tu siapa? Kalau Encik Fairuz. Tak ingat lah. Tapi ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kerana hasil kreativiti anda dapat menghasilkan baju corak baju yang terbaik ini. Dan Encik Fairuz, ramai lagi yang ingin ketahui, mereka ni katanya rugi ke kalau tak pergi Dataran Pahlawan. Diorang tak tahu sebenarnya. Ada di antara kita ni masih lagi sama-sama. Ya ke aktiviti? Ada yang baru lagi menonton jadi tak sempat nak tahu aktiviti apa lagi yang menarik yang perlu mereka tahu supaya mereka dapat hadir ke sini antaranya. Baik. Yalah, seperti yang saya bagi tahu tadi, bukan saja pameran kerajaan saja yang hadir hari ini, tetapi pelbagai lagi agensi-agensi seperti TVET, program-program berkemahiran ini juga kita pamerkan, kita bawa untuk belia-belia yang berminat dalam bidang TVET ini untuk bersama-sama di Hari Belia. Dan kita juga bukan saja dengan program yang ilmiah saja, ada program-program sukan, program rekreasi yang seperti welcoming yang ada kita sediakan di Rakan Bumi. Jadi anda boleh cuba pelbagai program yang kita dah susun atur daripada semalam, hari ini dan insyaAllah besok kita akan bersama-sama. Kalau boleh, kita lihat juga program-program untuk adik-adik kita yang belum belia pun kita sediakan. Supaya belia ni bukannya kita sambut daripada segi umur, tetapi kita sambut secara berkeluarga. Secara berkeluarga. Ya, ibu bapa kita pun bawa hadir. Semua sekali. Kita tak nak pisahkan ataupun kita tidak asingkan perkara ini. Terima kasih. Jadi bukan sahaja belia dan juga anak-anak kecil yang turut hadir ke sini, dapat tarikan juga daripada ibu bapa. Kita aktiviti keluarga dapat bersama-sama. Bukan hanya di Hari Sukan Negara, tapi Hari Belia Negara juga dapat kita raikan bersama dengan keluarga. Dan juga kita kepada anda semua, banyak lagi pengongsian ataupun perkongsian yang kami bawakan buat anda. Tapi saksikan terlebih dahulu pakej ucapan yang telah kami sediakan. Belia dan Sukan, 15 Mei merupakan hari yang istimewa untuk belia di Malaysia kerana hari ini seluruh negara meraihkan anda sebagai pelapis penting bagi masa depan negara. Dengan ini, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Belia kepada semua belia di Malaysia. Terus berusaha, berinovasi dan menjadi kebanggaan Malaysia. Malaysia memerlukan anda untuk mencapai kegemilangan dan kecemerlangan pada masa hadapan. Belia Malaysia, yakin boleh. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Badani buat semua golongan belia di luar sana. Saya Adam Adli, Timbalan Menteri Belia dan Sukan, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Negara 2024. Tentu sekali golongan belia adalah penyambung kepada kejayaan dan pencapaian negara dan sebagai penghargaan kepada setiap usaha yang telah pun ditonjolkan oleh golongan belia kita, Kementerian Belia dan Sukan ingin menjemput anda untuk kesambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2024. Sambutan Hari Belia Peringkat Kebangsaan 2024 akan diadakan di Dataran Pahlawan Bandar Hilir Melaka pada tarikh 24 hingga 26 Mei 2024 yang akan datang. Jadi, saya jemput semua untuk datang dan meriahkan sambutan Hari Belia Negara 2024 di Melaka nanti. Mana lagi? Melaka lah. Belia Malaysia, yakin boleh. Salam sejahtera, salam menggerak belia. Hari Belia Negara yang disambut pada 15 Mei setiap tahun adalah manifestasi pengiktirafan kerajaan terhadap belia kita, iaitu belia Malaysia. Belia-belia wajib sekalian, kita adalah penggerak kepada negara ini. Tugas kita bukan sahaja untuk menerajui dan meneruskan perjuangan pemimpin terdahulu, tetapi membawa idea inovatif yang progresif bagi menujah Malaysia seiring dengan arus pemodenan global. Belia ini untuk kita semua. Menggerak belia. Bukan hanya di pentas saja, saya turut berada di reruai yang tersedia di sini. Dah, saya dah jumpa dah siapakah insan hebat seterusnya yang ingin saya bawakan buat penonton semua. Ayuh kita berkenalan bersama dengan puan ini. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau boleh permulaan ini, perkenalkan nama terlebih dahulu. Boleh puan? Boleh. Okey, alhamdulillah saya Sharifah binti Mamat, eksekutif penyelidik di Institut Penyelidikan Permohonan Belia Malaysia, Kemencam Belia Sukan. Kalau boleh kita panggil dengan nama mesranya, booth ini adalah, reruai ini adalah Iris, ya. Iris. Baik, Puan Sharifah. Boleh kita panggil Puan Sharifah, ya? Baik, Puan Sharifah. Izinkan saya dapatkan pandangan daripada Puan Sharifah. Tiga kriteria menggambarkan belia itu hebat bagi Puan. Okey, tiga kriteria. Ini soalan cepu emas ni.
Okey, ini merupakan tiga kriteria yang kita kaji dan kita dapati bahawa tiga kriteria yang perlu ada pada seorang belia adalah caring, competent dan juga compassion. So, sekiranya belia kita memiliki tiga ciri ini, pergilah mereka di mana pun mereka akan terus berbakti kepada bangsa dan negara. Cantik, ringkas dan padat. Tiga kriteria belia hebat daripada Puan Sharifah kita. Dan Puan Sharifah, kalau boleh nak ramai juga penonton yang ketahui apa yang menarik yang ada di Ruai Ayu di sini? Okey, kita mengambil kesempatan di sempena sambutan Hari Belia Negara ini untuk mempromosikan Iris. Dan kita hari ini akan membuat pelancaran kepada dashboard belia, iaitu kumpulan data yang melaporkan statistik berkenaan dengan program dan aktiviti yang khusus dilaksanakan oleh pelbagai kementerian, agensi dan juga NGO dan dikumpulkan di dalam satu sistem yang kita namakan sebagai sistem dashboard belia. Dashboard belia, ini sistem ini. Siapakah yang sehebat yang menghasilkan dashboard belia ini? Okey, ini merupakan inisiatif daripada YB Menteri dan kita laksanakan bermula pada tahun 2018 dan kita kemaskan lagi maklumat yang ada dalam sistem ini dan kita lancarkan pada hari ini sempena sambutan Hari Belia Negara di Melaka. Itu dia semangat pencerahan daripada Puan Sharifah kita. Kita nak ketahui juga Puan Sharifah kalau boleh kongsikan kepada penonton-penonton dan belia di luar sana apakah pesanan, titipan, nasihat daripada Puan Sharifah. Okey, di booth kita pada hari ini khusus kepada belia negeri Melaka, datanglah beramai-ramai ke booth kita untuk mendaftar di dalam sistem AIS, Iris Community Enumerator. So di situ merupakan platform yang membolehkan belia-belia bukan sahaja di Melaka untuk mendaftar diri dan menjadi sebahagian pada keluarga Iris untuk membantu kami membuat pengumpulan data di peringkat negeri masing-masing. Itu dia terbaik sekali. Jadi penonton semua jangan lepaskan peluang untuk hadir ke dataran pahlawan Bandar Hilir Melaka. Saya ucapkan ribuan terima kasih Puan Sharifah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Lepas habis event ini saya akan datang. Saya akan tutup lagi. Saya akan daftar. Baik. Ya, sama-sama. Baik dan juga untuk penonton-penonton semua, kita tak terhenti di sini. Ada lagi. Bila saya kata banyak pengisian ataupun aktiviti, sudah semestinya saya akan bawa anda ke tempat lokasi seterusnya. Di mana? Ya, saya dah dapat dah. Adik seterusnya ni. Belia, adik belia kita. Mari kita bersama dengan siapakah dia? Banyak cabaran di sini sebab ramai nama dah Hari Belia Negara dah BLN. Okey, baik. Salam sejahtera. Hai. Hai. Oi, semangat dia. Ini kita seronok ni, kita suka ni. Okey, kalau boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, nama saya Gayatri anak perempuan Fatma Nadal, pegawai rakan muda. Rakan muda. Pada first saya nak ucapkan selamat datang ke Hari Belia. So slogan kita pada hari ini adalah yakin boleh. Ya, yeah, yakin boleh. Itu yang kita suka. Jadi boleh panggil Gaya ya. Yeah, boleh. Gaya, seronok ni bila Gaya dah bersemangat jadinya golongan belia di luar sana pun jadi terus teruja untuk mengetahui apa aktiviti yang ada di Rakan Muda Gaya. Okey, Rakan Muda ni bukan yang baru. Sejak 1994 ada Rakan Muda dah. Cuma pada tahun lepas kami memperbaharui mengikut current trend lah. Kami ada 10 gaya hidup dan setiap 10 gaya hidup hari ini kami ada setiap aktiviti yang menarik. Contohnya rakan digital ada e-sport. Golf simulator, rakan muzik ada radio, Radio Rakita. And then rakan demokrasi, kita tahu pasal undi 18 tapi macam mana nak tahu pasal undi? So kita ada tim SPRM Kasar. Pelbagai jenis aktiviti yang menarik. So, siapa-siapa yang datang, don't miss chance nak pergi booth kami, Rakan Muda. Ya, yeah, dapat jumpa Gaya ya. Yeah. Boleh jumpa Gaya. Jadi kepada mereka tu kalau ingin ketahui maklumat yang lebih lanjut, adakah perkongsian di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook mungkin? Okey, ya. Yeah. Kalau nak tahu pasal program kami, Instagram, Facebook, TikTok, iaitu Rakan Muda Official. Kalau nak daftar program kami, www.rakanmuda.gov.my. Selain menyertai program kami, bukan saja dapat sijil, tapi ada something very important. Sekarang semua pun ada Shopee, Lazada, Grab, Foodpanda. Kami bagi voucher. Siapa yang menyertai program Rakan Muda, 15 hingga 30 tahun, kami akan bagi Shopee, Grab, Foodpanda dan Lazada. Wah, tengok tu dah bagi bau. Saya nak tanya sebenarnya Gaya. Sebab apa penonton ni ada yang dah komen tu katanya, ada tak goodie bags daripada rakan muda? Ada. Kalau pada hari ini dengan esok, siapa yang datang book kami, kami akan bagi hadiah, pelbagai jenis hadiah. Especially akan dapat t-shirt rakan muda. Tengok t-shirt rakan muda yang Gaya pakai ya. Tolong datang book kami, sertailah aktiviti-aktiviti yang menarik untuk eksklusif untuk remaja 15 hingga 30 tahun.
datang dan join Rakan Muda. Oh, terbaik gaya. Kalau boleh kita hashtag kita sekali. 1, 2, 3. Hashtag yakin boleh. Terbaik. Terima kasih gaya. All the best untuk tim Rakan Muda ya. Okey, kita akan jumpa lagi. Ha, tengok semangat daripada Gaya. Best tak? Ha, itu baru sikit dia perkongsian daripada Gaya. Salah seorang daripada insan hebat yang terlibat dalam reruai yang menjayakan Hari Belia Negara 2024. Banyak kita nak berjaya lagi ni. Kita masih lagi menantikan aktiviti acara utama di pentas utama kita pada hari ini. Iaitu ucapan perasmian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar saja lagi. Sebelum itu ada lagi perkongsian-perkongsian ataupun ucapan yang penuh bermakna daripada div-div kehormat. Tapi sekarang ini kita masih lagi mencari lagi insan seterusnya. Kita nak bawakan kepada anda. Ya, siapakah insannya? Kita masih lagi kita bagi laluan. Ingat ke tadi lah abang ni kan yang akan dapat jawab soalan saya. Kita nak cari lagi orang seterusnya ni. Siapa lagi yang boleh dapat? Kalau anda dapat tengok ya, di sebelah kanan saya adalah reruai Rakan Muda. Tapi di sebelah kiri ini anda akan dapat tengok. Dapat tengok tetamu saya. Okey, baru saya nak tunjuk tadi pentas tadi. Okey, baik, terbaik sekali. Kita nak bawakan lagi. Kita pastikan cantik pencahayaan kita ya, Encik. Kita tengok cahayanya di belah sana. Di sini lawa sikitlah cerita dia. Kalau boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbok Izwan Al-Hafiz. Bin Mbok Lopak saya daripada Majlis Belia Pontian Johor. Majlis Belia Pontian Johor. Sampai di sini pada hari apa, Encik Izwan ya? Saya sampai semalam dan menginap satu malam kat Melaka. Jadi apa yang dibawakan pada hari ini? Apa yang istimewanya ada di reruai anda? Alhamdulillah pagi tadi dapat join untuk run 5 kilo. Lepas tu pagi dapat banyak kita pergi kat kedai-kedai kan. Alhamdulillah semua ramai dapat jumpa kawan-kawan daripada satu Malaysia kan. Kawan-kawan daripada satu Malaysia ni dapat berkumpul pada hari ini ya. Adakah sampai hari ini je 25 26 hari esok bagaimana? Mungkin petang tapi mungkin sampai petang ni tapi kalau kawan-kawan ajak sampai besok insya-Allah boleh sebab besok pun hari Ahad dah cuti kan. Masih ada masa lagi. Mana lagi mana Melaka lah kan. Ke Melaka lah. Tengok kita sekarang ni bila situasi di lapangan memang kita akan berpusing-pusing Cik Izwan. Jadi Cik Izwan apa lagi yang perlu kita gambarkan kepada penonton-penonton semua supaya mereka ni tak terlepas untuk hadir ke Melaka? Rasanya saya nak mengajak semua para belia untuk ada masa lagi datang ke Melaka pada petang dan malam pun ada macam-macam event disediakan. Alhamdulillah lepas tu dengan penganjur okeylah semua okey. Semua okey. Soalan klisyenya adalah adakah booth anda ada bagi goodie bags? rasanya ada tapi dekat kawan tadi. Banyak ada. Ada yang penting kena datang hadirkan diri saja ke Dataran Pahlawan. Banyak bus-bus, banyak event yang akan diadakan pada hari ini. Dan juga kita nak ucapan sedikit bersempena dengan Hari Belia Negara 2024 ni untuk belia-belia di luar sana. Selamat Hari Belia Negara 2024. Yang penting yakin boleh. Ya, itu yang kita bawakan. Terima kasih banyak Encik Izwan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Tengok Encik Izwan pun dah semangat kita berkongsikan. Dan sebenarnya sekarang ni saya pun nak kena berehat seketika. Tapi anda tak boleh berehat ya. Anda kena setia bersama dengan kami kerana pelbagai lagi aktiviti ataupun program yang kami sajikan buat anda semua. Terus setia bersama kami dalam Hari Belia Negara 2024 Peringkat Kebangsaan. Oh,
kembali lagi bersama kami dalam Hari Belia Negara 2024 Peringkat Kebangsaan. Kita akan menyaksikan acara perasmiannya yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar saja lagi. Kita kembali lagi bersama dengan tetamu jemputan kita di atas pentas sekarang ini. Kita bersama dengan Cik Uzaini dan juga Cik Fairuz. Baik, kita nak sambung lagi perbincangan kita ni. Kita nak war-warkan lagi mengenai hari yang bermakna ini, Hari Belia Negara 2024. Hari yang keberapa? Hari sambutannya yang keberapa dah ni? Ada yang tanya. Jadi untuk makluman, pada tahun 2024 ni, Hari Belia Negara ni secara kata secara rasmi ni tahun yang ke-60 disambut. Ya, disambut secara rasmi sejak 15 Mei 1964 yang kali pertama diresmikan oleh Perdana Menteri kita yang pertama itu. Menteri Belia Kebudayaan, Belia dan Sukan pada tahun 1964. Jadi pada tahun ni anniversary yang ke-60 lah. So Hari Belia Negara, dan orang kata dinamiknya sambutan ni kata ada perubahan dari konsep dan sebagainya. Kalau dulu sekali perhimpunan, kalau kini relatifnya trend lebih dekat kepada belia. Dan aktiviti pengisian yang kita dibawakan oleh Kementerian dan juga bersama MBM serta lain-lain pemegang taruh adalah supaya aktiviti tu dekat dengan belia. Dan inisiatif dari belia untuk belia. Dari belia untuk belia, ya? Antara, ya. Ya, dan juga Encik Fairuz, kalau boleh kan, ada antara belia kita ni suka berkongsi pandangan, nak berikan pencerahan, idea kepada Majlis Belia Malaysia. Jadi di manakah mereka boleh berbuat demikian? Ada nak sampaikan maklumat, nak berikan idea tu, bagaimana mereka boleh salurkan? Seperti yang kamu tahu, ialah platform. Mic kita lupa. Cik Fairuz kena ulang balik, ya. Mic terlupa, Cik Fairuz. Kita tahu media sosial juga merupakan salah satu medium untuk anda menyampaikan apa hasrat ataupun aspirasi yang kita akan bawa kepada kerajaan. Dan khususnya di Majlis Belia Malaysia dan Majlis Belia Negeri-Negeri, kita ada platform kita sendiri. Kita ada Majlis Perundingan Belia di peringkat daerah, kali ini dijalankan peringkat negeri dan di peringkat nasional. Jadi ini adalah salah satu platform di bawah Akta 668 yang membolehkan belia-belia kita menyampaikan hasrat, aspirasi ataupun pandangan mereka khususnya kepada kerajaan, dan sokongan mereka juga boleh disampaikan melalui Majlis Perundingan Belia ini juga. Dan insyaAllah Majlis Perundingan Belia ini akan berlangsung pada bulan 6 dan bulan 7 ini. Kalau tak ada arah melintang lah. Itu antara platform-platform yang belia-belia kita di luar sana boleh santuni, dan kita cuba mengangkat suara belia kita di seluruh negara untuk kita angkat dan didengari oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Itu antaranya. Kepada anda yang ingin berkongsi idea pandangan, anda boleh salurkan seperti mana yang Encik Fairuz telah pun berkongsi sebentar tadi. Dan Encik Uzaini, bagaimana dari segi logo ni? Kata dikekalkan. Saya ada satu yang istimewa, kenapa masih dikekalkan logo bersempena dengan Hari Belia Negara? Untuk maklumat Encik Nadine, logo Hari Belia Negara ni yang kita guna sekarang ni diperkenalkan atau kita kenalkanlah pada HBN tahun 2022. Sebab tu sambutan peringkat kebangsaan di Tuaran Sabah dan keputusan pengurusan kementerian, maksud kita kekalkan logo tu atas dinamika orang kata setiap masuk dan reka bentuk logo tu memberi makna lah. Buat masa ni logo tu masih kita kekalkan, yang ada logo color apa merah melambangkan semangat, kata kuning melambangkan sinar cahaya harapan, dan biru melambangkan kesejahteraan, dan Rubik Cube yang bergerak tu melambangkan dinamik perspektif pemikiran ataupun kreativiti orang muda belia. So cuma kata dari segi tema, tiap-tiap tahun itu akan berubah. Logo buat masa ini kita kekalkan. Tema akan berubah, logo akan kekalkan. Sebab logo itu memberikan makna, seribu makna. Sebab dibawakan daripada sebelum-sebelum ini lagi, logo Hari Belia Negara. Dan juga seperti mana anda dapat saksikan, ini adalah antara aktiviti yang anda dapat lihat di reruai untuk memastikan anda kekal cergas, ya. Adik-adik kecil pun dapat sertai untuk melaksanakan aktiviti di reruai ini. Dan kalau boleh, kita tak tahu Cik Fairuz ni reruai di mana ni, kalau kita dapat, ya. Reruainya berada di di hadapan red, pentas kita, red line sikit di hadapan. Dan Cik Uzai ni, kalau yang ni apa tu, dia melibatkan semua semua yang datang yang untuk reruai ini. Siapa yang boleh hadir lagi selain daripada kanak-kanak belia
Kalau untuk aktiviti ni terbuka pada semua. Kepada semua. Terbuka pada semua. Mungkin dari di ruangan ni saya mungkin ambil peluang jugalah Cik Rin untuk maklumkan kepada semua pengunjung yang hadir ke Dataran Pahlawan untuk memastikan membuat pendaftaran pengunjung di Bus Iris supaya mereka dapat menebus kupon Tahun Melawat Melaka dan juga baucer cabutan bertuah. Kita sediakan 5,000 keping kupon dan baucer untuk pengunjung terawal. Boleh daftar dan tebus tebus kupon tersebut. Dan melayakkan untuk dapatkan cabutan bertuah yang disediakan oleh pihak Kerajaan Negeri Melaka. Jadi ke cari Reruain namanya Iris. Reruain Iris, anda daftar di situ, 5,000 terawal dapat kupon. Kupon Tahun Melawat Melaka, diskaun Tahun Melawat Melaka dan juga baucer cabutan bertuah. Baucer cabutan bertuah dibuka adakah untuk 5,000 ataupun lebih daripada itu? Kita sediakan 5,000 ni. 5,000 ya, sebab awal tadi pagi tadi kita dah dengar cabutan bertuah. Dan seterusnya cabutan bertuahnya pada pukul berapa lagi kan? Semua yang ini diperkat sepanjang bulan 6 atau 7 yang disediakan pihak Kerajaan Negeri Melaka. Semua pengunjung boleh isi form nama dan sebagainya. Boleh letakkan di kaunter. Boleh letakkan di kaunter. Cukup mudah. Encik Fairuz, ini ramai lagi nak tanya ni lagi. Apa lagi yang menarik yang ada di Hari Belia Negara di Dataran Pahlawan ini? Mike terlupa lagi. Dah terbiasa kita borak Perkara-perkara yang saya dah bagi tahu tadi, banyak benda-benda yang rakan-rakan di luar sana boleh explore. Dan sengaja saya tak nak membicarakan pelbagai aktiviti-aktiviti yang telah kita simpan sediakan. Simpan dan biar mereka tertanya-tanya nak datang Hari Belia, apa impak nak datang Hari Belia Negara. Sebab Hari Belia Negara ini ialah seperti yang kita tahu, Hari Sukan Negara dia ada momentum dia. Tapi Hari Belia Negara juga dia ada momentum dan orang kata nostalgia dia yang tersendiri. Jadi ayuh belia-belia di luar sana, jangan lupa datang. Semalam dah terlepas. Hari ini kita ada sampai tengah malam. Kemudiannya besok bermula pagi sehingga malam juga. Malam juga, esok pun sama juga. Tiga hari berturut-turut ini daripada pagi sampai ke malam. Betul. Baik, kalau kita lihat dia Encik Fairuz, persiapan dari kalau setiap negeri dah, maknanya persiapan tu sebelum untuk 15 hari bulan Mei ya. Tapi kalau di Melaka ini, bagi Encik Fairuz, Timbalan Presiden Majlis Belia Malaysia MBM ini, mesti persiapan kena buat dua kali ganda. Maknanya persiapan pada 15 dan juga pada 25 ini. Pada 15, apakah aktiviti yang telah dijalankan? Baik, pada 15 ni kita dah buat semarak lah. Semarak sepenuh Hari Belia, di mana 15 tu kita sambut semarak HBN di peringkat nasional, kita sambut di menara lah, Kementerian Belia dan Sukan. Tetapi di daerah-daerah kita minta Majlis Belia daerah-daerah untuk menyambut semarak Hari Belia ni bersama rakan-rakan di daerah masing-masing di seluruh negara. Itu peruntukan yang diturunkan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk kita semarakkan Hari Belia biar dirasai di semua pelusuk tanah air kita. Dan selepas 15 tu juga kita ada khutbah Jumaat semalam. Semalam kita ada khutbah khas untuk sempena Hari Belia Negara. Dan kita sambunglah Hari Belia di peringkat negeri pada 18 dan 19 yang lepas. Di peringkat negeri semua dah melaksanakan hari sambutan Hari Belia di peringkat negeri, dan hari ini adalah kemuncak di peringkat kebangsaan. Itu semangat yang kita mahukan ya. Dan juga Encik Uzaini, malam tadi kita nak beritahu kepada umum bahawa Hari Belia Negara bukan semata-mata untuk rakyat Malaysia, tapi kami juga memperingati solidariti Palestin, sahabat saudara kita, saudara se-Islam kita di sana. Jadi boleh kongsikan acara pada malam tadi, malam semalam. Semalam telah berlangsung solidariti Palestin lah, yang untuk makluman hadirin lah, bahawa program pengisian aktiviti Hari Belia Negara peringkat kebangsaan diterajui oleh Majlis Belia Malaysia. Dan untuk program semalam di bawah penerasan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Antara momen ataupun aktiviti malam tadi mengemuk kepada ekspresi orang Malaysia, dan juga kita jemput juga panel daripada luar, dan kita juga membuka tabung lah, kutipan tabung untuk kita collect derma dan sumbangkan kepada pihak yang memerlukan di sana. Dan malam tadi kata Alhamdulillah dari penyertaan dan kehadiran Yang Berhormat Timbalan Menteri, Ketua Pengarah dan
wakil-wakil badan gabungan MBM terus serta dalam program yang dijalankan. So selain aktiviti yang kata rekreasi dan sebagainya, kita tidak lupakan kata segmen kerohanian dan juga kata isu semasa lah, supaya rakyat dan belia ni tidak lupa apa yang berlaku dekat Gaza sekarang. Apa yang berlaku dekat Pakistan. Betul, Palestine. Tak lupa. Ya. Yeah. Orang kata kesedaran atau keperhatian kita tu tidak terhenti. Orang kata hangat-hangat tiap ayam je. Hari itu bom. Ya, momen kita berkekalan dan ini juga antara perjuangan yang Yang Amat Perdana Menteri. Momen waktu hari pekerja itu pun dia express pun berkaitan dengan apa yang telah disampaikan isu Palestin. Alhamdulillah tengok Hari Belia Negara tidak melupakan saudara kita yang berada di Palestin. Dan pastinya kita ambil kesempatan ini juga ya. Apabila kita melihat pada dalam masa sekarang ini ada era digital. Ada di antara ibu bapa yang gusar akan segelintir daripada anak-anak mereka ini yang kurang dari segi komunikasi. Kalau Encik Fairuz boleh cadangkan mungkin daripada Majlis Belia Malaysia, apakah antara rangka-rangka kerja ataupun aktiviti yang boleh digalakkan kepada belia-belia yang kurang kemampuan untuk berkomunikasi, communication skill dia lemah? Baik, di peringkat Majlis Belia Malaysia bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan, kita menjalinkan hubungan erat untuk melaksanakan program-program khususnya komunikasi ini dan pelbagai program yang turun ke turun ke bawah untuk melatih supaya belia-belia kita ni bukan saja mahir berkomunikasi tetapi dia celik dengan perkara semasa dan tidak malu untuk melakukan sesuatu yang mereka rasa sesuai untuk komuniti dan bagus untuk di masa hadapan. Kita perkara yang itu yang kita nampak perlu kita orang kata suntik. Dan seperkara lagi aktiviti-aktiviti seperti ini juga kita perbanyakkan di peringkat daerah, di peringkat komuniti, bagi memastikan belia-belia kita ni tidak hanya, yalah hari ni belia duduk kat rumah je. Kalau dulu zaman saya ni belia heboh dengan aktiviti-aktiviti luar ni kan. Tak ada masa nak duduk rumah. Rumah tu hanya persiapan semata, ambil baju, keluar balik, pergi program lain. Betul. Tapi hari ni belia-belia bukan tak nak macam tu, cuma mungkin mereka tidak diberi ruang ataupun mungkin tak tahu, tidak beritahu, didedahkan tentang perkara-perkara ini. Tetapi salah satu perkara yang selalu kita jalin baik dengan pihak kementerian, terutamanya pihak Kementerian Pendidikan juga, untuk melatih belia-belia kita ni, kita masuk ke sekolah-sekolah juga. Masuk ke sekolah-sekolah melalui gabungan kita. Dia, sebab di bawah Majlis Belia Malaysia ni kita ada 41 badan gabungan. 41 badan gabungan di peringkat negeri dan kebangsaan, bertaraf peringkat negeri dan kebangsaan. Dan 41 badan gabungan ni jugalah yang memainkan peranan untuk mengatasi isu-isu semasa, contohnya isu komunikasi yang kita hadapi sekarang ni. Itu bagi mereka belia segelintirnya yang introvert. Bagi mereka extrovert, suka bercakap. Bagaimana pula? Mesti lagi seronok. Banyak lagi pengisian-pengisian lain kan? Jadinya, adakah hanya untuk Hari Belia pada hari ini ataupun sepanjang bulan, sepanjang tahun ini sentiasa dilaksanakan aktiviti-aktiviti itu? Okay. Hari Belia ni adalah sambutan kita di peringkat nasional. Tetapi aktiviti-aktiviti di kesampingan tu kita selalu adakan. Selalu ada aktiviti-aktiviti bersama dengan komuniti, persatuan. Dan yang paling penting, kita minta kita seru belia-belia kita ni supaya berpersatuan. Bila berpersatuan ni, mereka lebih tersusun dan lebih dia jangan takut terlalu orang kata ada gap dia sendiri. Tidak. Dalam persatuan ni, mereka perlu buat apa yang mereka rasakan keseronokan untuk komuniti mereka. Dia tidak terkongkong. Dan saya lebih prefer supaya belia-belia kita di luar sana cuburi bidang organisasi ini, sebab pembelajaran tentang pengurusan tak ada di sekolah, tidak ada di universiti. Pengurusan kewangan pun tidak ada begitu spesifik di universiti. Tapi anda boleh belajar macam mana nak mengurus takbir, macam mana nak orang kata tata kelola yang baik untuk mentakbir salah satu program. Belajar di dalam persatuan belia. Jadi itulah galakan yang diberikan oleh Encik Fairuz kepada belia-belia yang introvert, extrovert. Jangan risau. Ya, sertai saja aktiviti yang telah pun dilaksanakan ataupun dirangka oleh Majlis Belia Malaysia, kerana pastinya ada aktiviti anda gemari. Seperti mana yang dikatakan
Encik Fairuz. Pastikan anda buat pilihan menyertai aktiviti yang anda suka. Pastikan anda seronok untuk melakukannya. Ya, tiada sekatan bagi anda semua. Jadi, ayuh belia-belia di luar sana, sempat lagi untuk hadir pada hari ini. Kalau tak sempat hari ini, kita ada lagi hari esok. Datang saja ke Dataran Pahlawan, Bandar Hilir Melaka untuk sertai. Dan juga Encik Uzaini, ramai lagi nak tahu lagi tu, katanya ada lagi Encik Uzaini simpan lagi kata-katanya. Apa lagi yang maklumat ataupun aktiviti yang perlu penonton-penonton ketahui bersama dengan ahli dia negara. Okay, kalau ikut Suin Malu kan tema kita pada tahun ini Yakin Boleh. Yeah. Yang berteraskan pengisian aktiviti 10 gaya hidup rakan muda. Jadi di sekitar dataran ni mahu pada pameran NGO, dan kalau tuan-tuan lihat ini ada sebahagian pengisian kita, dan setiap segmen seperti rakan ekspresi, rakan muzik akan berlegar di sekitar dataran ni. Di bukan hanya di atas padang ni saja, tapi di sekitar Bandar Melaka ni sehingga ke lokasi berdekatan dengan Menara Taming Sari. Jadi orang kata boleh dapatkan maklumat melalui portal belia.my dan juga Kementerian Miliskan portal KBS lah. Baik, itu dia antara media sosial yang boleh anda ikuti untuk dapatkan maklumat mengenai aktiviti pada hari ini dan juga sepanjang tahun ini untuk aktiviti golongan belia. Dan sekarang ini kita nak kembali ke pentas utama untuk menyaksikan acara kemuncak kita pada hari ini, ucapan perasmian oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Datuk Seri Abdul Rauf, Ketua Menteri KSN Tan Sri Zuki Hanayo, Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri, Menteri Sarawak, Sabah dan ahli-ahli Majlis Kerajaan Negeri, Saudara Mama Izzat, Presiden Mahli Belia Malaysia dan pahlawan-pahlawan belia yang saya hormati sekalian. Saya ucapkan syukur, Alhamdulillah, dapat bersama-sama menjayakan program Hari Belia Negara. Dan ada sejarahnya, kerana semasa saya Presiden Mahli Belia Malaysia, kami desak supaya kerajaan mengisytiharkan 15 Mei sebagai Hari Belia. Dan pada masa itu almarhum Tun Abdul Razak bersetuju. Dan hari ini saya bangga dapat bersama-sama dengan pimpinan belia dan rakan-rakan menjayakan program ini. Tujuannya apa? Menyemarakkan semangat belia, mengingatkan bahawa belia punya tanggungjawab besar membangun dan membina negara. Belia punya tanggungjawab menentukan arah dan masa depan. Dan oleh yang demikian, bentuk pemuda kini seperti mana yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Bentuk pemuda kini, kalau tengok pemuda kini, akan menentukan arah dan masa depan negara. Sebab itu, kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan dan pelbagai agensi lain dan juga kerajaan-kerajaan negeri memberikan keutamaan untuk mengangkat martabat, memberikan ruang kepada belia bukan saja mengumpulkan suara, menyusun kegiatan, tapi dalam pelbagai kegiatan. Baru-baru ini ada usul dari belia-belia. Dia minta adakan Suruhanjaya gig kerana puluhan ribu, malah mencecah 100,000 anak-anak muda dalam ekonomi gig. Kerajaan terus setuju dan kita akan persiapkan undang-undang dan insyaAllah boleh dibentangkan di parlimen pada bulan Julai akan datang. Maknanya bila kita dengar suara belia, kita cuba bukan sekadar santuni tapi laksanakan sebaiknya. Tahun lalu Mama Izzat dia minta 5 juta, saya lulus 5 juta. Kemudian tahun ini dia minta tambah pula. Dia tahun sudah dia tak minta. Jadi saya bagi dia setakat yang disetuju 5 juta. Dan untuk rakan muda yang menjadi keutamaan ditambah oleh Kementerian Belia, dan saya telah beritahu kepada Nayo, Adam Adli dan Saudara Muhammad Izzat, program belia mesti diberikan keutamaan dan dukungan. Jadi saya setuju menyerahkan ini kepada
Menteri Belia supaya kita lengkapkan menjadi 10 juta tahun ini. Syaratnya kita ingat, ya, kita punya tanggungjawab, mesti timba ilmu, mesti pastikan kita ada maklumat yang cukup. Anak muda itu dikenali bukan suaranya, tetapi kerana cita-cita murninya, kerana idealismenya, kerana benci kepada penyelewengan rasuah dan keangkuhan, cinta kepada kebenaran dan kebaikan. Maka kita mesti menolak faham-faham perkauman sempit, faham-faham agama yang jumud, yang melemahkan kita. Tapi mengangkat martabat agama dari segi akidah yang baik dan akhlak yang baik. Ini tanggungjawab anak muda. Dalam apa-apa keputusan yang kita lakukan, kita nilai berdasarkan ilmu. Kerajaan baru-baru ini umpamanya umumkan penyasaran subsidi diesel. Anak-anak muda harus tahu kerana kita terlibat secara langsung. Anak-anak muda yang terlibat dalam kegiatan perniagaan yang menggunakan diesel, kita kecualikan dari bayaran itu. Nelayan, pekebun kecil, taksi, semua kita kecualikan dari kenaikan diesel, harga diesel. Tapi mengapa kita naik? Kerana sekarang ini subsidi 10 bilion itu beri manfaat kepada tokek-tokek kaya dan juga 38 juta orang asing. Kita tak naikkan untuk rakyat biasa. Dan sebab itu kita kecualikan sekarang untuk Sabah dan Sarawak, kerana di Sabah dan Sarawak terlalu ramai rakyat yang menggunakan diesel. Jadi kita dengar dan dalam perbincangan dengan rakan-rakan di Sabah dan Sarawak, bila kita nak laksanakan tak menuju Sabah, kerana berbeza dari Semenanjung, kegunaan diesel itu tidak menyeluruh, hanya kelompok-kelompok. Tapi kalau di Sabah, di Sarawak hampir menyeluruh. Jadi sebab itu kita ambil keputusan. Kalau orang yang nak bangkang, saya tanya, mengapa kita harus beri subsidi kepada orang yang tidak bayar cukai? 38 juta rakyat asing. Mengapa harus beri sedekah kepada orang-orang maha kaya? Inilah keputusan kita buat dan saya harap anak-anak muda faham mengapa kita lakukan. Awal tahun ini kita naik tarif elektrik. 85% rakyat tidak terkesan. Yang terkesan hanya syarikat-syarikat besar yang untung ratusan juta ringgit dan golongannya maha kaya. Mengapa harus kita bayar tarif elektrik untuk kurangkan kepada mereka? Dia bayar ikut harga dan bukan maksud kita meningkatkan keuntungan atau beban kepada mereka. Ini contoh-contoh bagaimana anak muda harus faham dan mengerti. Malah saya merasakan perlu anak muda tuntut lebih baik lagi. Subsidi hanya kepada orang miskin. Subsidi hanya kepada yang berhak. Subsidi hanya kepada yang daif. Bukan subsidi kepada golongan kaya. Kita mewakili rakyat terbanyak. Kita mewakili rakyat miskin dan duafa. Kerana orang kaya, peniaga-peniaga besar boleh diberi cara insentif lain yang kita berikan. Datuk Sri Rauf sebut, bila saya ke Jerman 2 bulan lalu dan dia ke Jerman baru-baru ini, syarikat-syarikat Jerman setuju untuk jadikan kawasan di Melaka sebagai kawasan khas Jerman. Dia panggil apa? German Technology Park. Bayangkan. Ini penghormatan, pengiktirafan diberikan oleh negara Jerman kepada kita. Dia pilih Melaka, German Technology Park supaya dapat dikumpulkan beberapa industri teknologi termasuk AI, Artificial Intelligence, Digital di Melaka. Untuk apa? Untuk dapat beri peluang kepada ribuan anak-anak Melaka atau Negeri Sembilan atau negeri-negeri lain bekerja. Apa yang diperlukan oleh anak muda sekarang? Latihan, TVET, kursus-kursus yang lebih baik, tekun untuk menguasai ilmu teknologi maklumat. Semalam saya pulang daripada Jerman, daripada Jepun. Saya jumpa syarikat-syarikat besar Jepun. Selain daripada Kulim Hightech, selain daripada Selangor, tumpuan sekarang juga ke Sarawak. Kerana Sarawak punya tumpuan
untuk meningkatkan kegiatan di dalam bidang green hydrogen, ammonia dan apa yang disebut sebagai energy transition, peralihan tenaga. Dan ini menarik perhatian baik di Jerman, baik di Amerika Syarikat ataupun di Jepun. Jadi maknanya tumpuan kita membangun negara ini sudah tidak tertumpu seperti dulu. Dulu kita lebih hanya tumpu di Pulau Pinang. Saya terima kasih kerana saya anak Pulau Pinang. Dan di Selangor atau sedikit di Kulim High Tech. Sekarang tiap kali saya jumpa pelabur-pelabur, saya bicara semua negeri. Baik Sabah atau Sarawak atau Selangor atau Kelantan atau Terengganu, Kedah, Perak. Sebab itu Perak kita gunakan Krian Technology Park dengan tumpuan hijau. Supaya setiap kawasan di negara kita itu diberikan tumpuan. Untuk peluang bertambah anak-anak muda kita bekerja. Jadi anak-anak muda dalam lapangan belia, Saudara Muhammad Izzat, selain daripada kegiatan mereka, sukan, futsal, silat dan pelbagai gimnastik yang dilakukan yang membanggakan kita, termasuk kebudayaan yang semarak di Melaka ini, tarian-tarian dan sebagainya, ialah juga menjurus mereka supaya berminat untuk mendapat latihan tambahan. Kerajaan telah menambah peruntukan yang agak besar dalam bidang ini dan saya minta rakan-rakan beri tumpuan. Saya tidak bermaksud untuk menambah, tetapi percayalah saudara, negara Malaysia sekarang sudah mendapat perhatian baru yang lebih hebat dan membanggakan. Negara Malaysia kalau kita bersatu, hilangkan keangkuhan, hilangkan sikap-sikap perkauman sempit dan paham-paham kabilah negeri-negerian yang melampau, saya percaya Malaysia sebagai satu negara mampu diangkat sebagai negara hebat di rantau ini. Dan anak-anak muda tentu akan diberikan ruang ke depan. Dan saya percaya Melayu Malaysia, Malaysia dan persatuan-persatuan lain, kita akan berikan ruang yang lebih baik untuk mendapat pendedahan, latihan supaya masa depan kita lebih terjamin. Ini saya nak saya sampaikan. Saya telah membaca teks tentang program-program yang banyak. Itu kerja Hanayo, bukan kerja saya. Dia boleh baca semua program-program bagi yang tebal ini untuk terangkan tentang apa yang dilakukan. Saya percaya saudara nak dengar dasar utama kita. Dan saya melalui MBM akan sebarkan maklumat terperinci, peluang-peluang dan ruang yang ada di negara dan juga seperti mana disebut oleh saudara Datuk Merauf Yusof tadi tentang apa keistimewaan ruang peluang di Melaka. Ingat ya, asas kita tidak lari daripada semangat Al-Quran, nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah menceritakan dalam Al-Quran ini surah Kahfi yang disebut the cave dalam tradisi Nasrani, iaitu akan aku ceritakan kisah yang benar. Mana kisah yang benar? Kisah anak muda yang punya keimanan, yang punya prinsip, yang benci dengan kezaliman di luar dan mahu mengangkat martabat keluarga mereka, rakyat mereka, negara mereka ke sesuatu yang lebih murni, dan Allah akan tambahkan petunjuk kepada mereka. Ditanya lagi, sebab apa mereka itu diberi keistimewaan? Mengapa anak muda diberi keistimewaan dan diiktiraf dalam kisah The Cave ataupun surah Al-Kahfi dalam Al-Quran? Kerana warabatna ala qulubihim, terpahat di hati sanubari mereka. Warabatna ala qulubihim wa qalu innahu fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda yang punya iman dan ditambah kerana terpahat di sanubari mereka pengakuan
Tidak ada yang lebih besar. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Allah yang maha besar, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, memberi semangat kepada kita, memperbaiki moral dan akhlak kita dan menjaga negara kita supaya kekal aman dan membawa perubahan yang sebaiknya berdasarkan prinsip aman dan adil. Jadi saya percaya semangat ini dapat dipertahankan kerana mutu saudara yakin, yakin, yakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas ucapan perasmian sebentar tadi dari pohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terus kekal berdiri bagi menyempurnakan acara seterusnya. Dan seterusnya dipersilakan juga kepada Yang Berhormat Tuan Adam Adli Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan, dan juga Yang Berhormat Puan Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi, untuk bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi acara majlis yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati, sebentar saja lagi kita bakal dapat sama-sama saksikan gimmick perasmian sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2024. Dan apa yang dapat kita saksikan ketika ini adalah box judul HBN 24 yang dibawa oleh saudara Syafiq Rizwan, tokoh Belia Negara 2023 bersama dengan saudara Ahmad Farhan Rosli, Esko Majlis Belia Malaysia. Dan Cup Noodle ini merupakan hasil kreativiti saudara Nik Syaiful Iqmal, merupakan pemenang pertandingan Doodle HBN MBN 2024. Baiklah, sekiranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun bersedia untuk menyempurnakan gimmick perasmian sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2024. Ayuh kita berikan perhatian sama-sama Belia Malaysia dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Begitulah tadi penyempurnaan gimmick perasmian sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2024. Dan tayangan montaj sambutan tadi adalah imbasan ataupun flashback berkaitan sambutan Hari Belia Negara dan juga pembenahan belia dari dahulu sehingga kini. Sambutan HBN 2024 memfokuskan kepada 10 gaya hidup rakan muda yang bertemakan Yakin Boleh. Kesinambungan ini juga dana peruntukan berjumlah 20 juta ringgit Malaysia disalurkan kepada pemegang taruh belia bagi memperkasakan dan mengangkat penjenamaan semula rakan muda pada hari ini. Sekali lagi, kita berikan satu tepukan yang gemuruh. Para hadirin, majlis akan diteruskan dengan penyampaian anugerah Perdana Belia Negara 2024. Dan sekali lagi dipohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyempurnakan sesi penyampaian anugerah Perdana Belia Negara 2024.
Penyampaian anugerah Perdana Belia Negara 2024 akan dimulakan dengan kategori emas remaja perdana. Diumumkan penerima kategori emas remaja perdana anugerah Perdana Belia Negara 2024 dipersilakan Encik B. Zhang Kang. Itu dia, kita telah pun sama-sama menyaksikan acara perasmian yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebentar tadi. Dan kita juga menyaksikan apa yang dibawakan adalah penjenamaan semula bagi rakan muda dan juga tema kita iaitu #yakinboleh. Kita war-warkan kepada seluruh belia yang berada di luar dan juga yang berada di dataran pahlawan ini. Dan saya di hujung ini tidak berkesorangan. Saya bawakan lagi wakil daripada salah seorang rerurai, ampunya rerurai yang ada di sini. Kita bersama dengan dia, perkenalkan nama terlebih dahulu kalau boleh, silakan. Hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari pada semua penonton TV1. Saya Izzy, mewakili SL Skill Academy, iaitu kami sebuah kolej kemahiran TVET swasta yang bertauliah di Melaka. Ya, baik Izzy. Izzy, kalau boleh Izzy, kita nak tahu apakah pandangan, bagi pandangan Izzy sendiri, tiga kriteria yang perlu ada sebagai seorang belia. Pada pendapat saya lah, sebagai seorang belia juga, bagi saya ciri yang pertama ialah seorang belia yang berwawasan, seorang yang ada matlamat, yang tahu apa yang dia nak capai. Seorang yang tahu apa dia nak capai, tak akan ada halangan yang boleh hentikan dia. Ciri yang kedua pada saya ialah seorang yang berprinsip, orang yang ada pegangan yang teguh, yang ada pendirian. Lagi-lagi zaman sekarang ni ada macam-macam pengaruh, ada macam-macam ideologi. Jadi penting untuk seorang belia yang hebat ni ada pegangan sendiri. Okay. Dan ciri yang ketiga dan terakhir dan bagi saya yang paling penting sekali ialah seorang yang berani. Bagi saya itu ciri yang sangat sinonim dengan belia lah. Kalau cakap belia mesti berani. Ya, betul. Sebab kita perlukan keberanian untuk jadi seorang belia yang pandai bersuara, yang berani bersuara, yang berani buat perubahan, yang berani sampaikan idea. Baik. Kalau boleh Izzy, kita wawarkan kepada penonton di luar sana untuk hadir ke rerurai anda. Di manakah rerurai anda? Nombornya. Okey, rerurai SL Skill Academy berada di rerurai nombor 13. Di sana kita dah sediakan plaza-plaza kita sendiri untuk yang sedia untuk terangkan kursus-kursus yang kita yang ditawarkan dekat kolej kita, iaitu kita ada kursus mekatronik dan juga kulineri. Kita sediakan pengajaran yang sangat efektif lah dengan 30% teori dan 70% amali. Ya, terbaik sekali Izzy. Terima kasih Izzy. Itu dia perkongsian daripada salah seorang wakil rerurai kita pada hari ini. Itu yang kita mahukan supaya anda di luar sana tertarik untuk sama-sama terus serta bersama kami. Sampai di sini saja saya dapat bawakan bersempena dengan Majlis Perasmian Hari Belia Negara 2024 Peringkat Kebangsaan. Dan kepada anda semua, jangan lupa bukan sahaja 24, 25 dan juga 26 pada hari esok bersempena dengan Hari Belia Negara 2024 Peringkat Kebangsaan. Baik, sampai di sini saja saya dapat bersama dengan anda. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada tahun hadapan, hendaknya kita akan bersama lagi. Dan yang penting, anda perlu tularkan di media sosial dengan #yakinboleh. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cemerlangan bukan mudah, di mana jua harga diri, serlahkanlah kecemerlangan.